Nyantai dulu, Bray. Anjas. Ada apa? Ada masalah apa ini yang harus kita bahas nih? Anjas. Belum opening kan? Gak usah lah. Ngapain opening-opening langsung aja kita ngomong ya? Ya udah deh. Openingnya menyusul. Ada masalah apa ini? Yang lagi trending nih apa ini? Itu yang seru kan? Apaan? Pelanjutnya perkebayaan Indonesia. Aja perkebayaan. Kebaya mana nih? Gue nggak tahu dah. Aduh, banyak sih kebaya di Indonesia ya. Iya. Kebaya itu kebaya merah. Anjas. Kemana ya kebaya merah? Itu lucu cok. Kebaya merah tuh menurut gue unik tuh kasus itu. Unik ya? Kalau dari segi gue ya. Dari segi gue tuh kebaya merah tuh unik karena serunya buat apa gitu dipermasalahin ya? Buat apa gitu? Kalau yang gue baca kan permasalahannya tuh dia menyebarkan. Dia membuat, memproduksi, terus menyebarkan. Kalau buat konsumsi pribadi kayaknya nggak harus jadi masalah deh. Oh gitu? Gak tahu sih. Gue tidak expert di bidang itu soalnya. Tapi melakukan itu expert ya? Anjay. Tai. Kebaya, berkebaya. Udah gini ya? Kebaya ya gini, berkebaya. Iya, kebaya. Kebaya gini ya? Kebaya. Gini. Enggak ya maksud gue. Bener kan kemarin tuh. Kalau viral pasti akan menyusul kebaya-kebaya yang lain gitu kan. Cuman makanya gimana ya ngomongnya tuh, kalau buat konsumsi pribadi itu kan jatuhnya apa, imajinasi, fetis ya, imajinasi. Fetis, fetis dua-duanya kan, bukan salah satunya kan. Karena sebenarnya bisa salah satu, bisa dua-duanya. Oh iya, bisa dua-duanya ya. Bisa dua-duanya atau salah satu. Kalau fetis itu kan keinginan atau imajinasi satu orang tuh. Oh. Tapi kalau dikabulkannya kan baru dua-duanya. Tapi kalau misalkan yang fetisnya nih, kalau yang fetisnya misalkan salah satunya cowoknya. Ceweknya bukan enggak fetis tapi ceweknya nurutin. Itu nurutin itu termasuk fetis bukan? Kalau yang gua tahu memang sebenarnya ini pertanyaan orang awam nih kan, gue nggak tahu nih ya. Kalau ini kan gue belum baca banyak, tapi yang gue tahu ya dalam fetis tuh ya, fetis tuh keinginan. Kalau misalkan kalau keinginannya diturutin ya berarti yang menang sebenarnya yang punya keinginan lah, yang punya fetis lah. Kalau misalkan lo bilang tadi fetisnya si cowok, ceweknya pakai kebaya, tapi ya ceweknya nurutin mau, ya cuma mengimbangi doang. Atau apa ya, nurutin doang kayak lo bilang tadi, suka aja gitu, mungkin ingin membuat pasangannya sehati, terus menuruti pasangannya, menunjukkan kalau dia tuh ya udah gue sayang juga sama pasangan gue. Atau mencari sensasi kali ya? Ya begitupun sebaliknya makanya. Kalau ketika hati-hati dek langsung gede bener anjay. Iya sebaliknya, dalam arti kata sambil menuruti ternyata pasangannya kan lebih atraktif ya, jadi pasangannya tuh lebih berenergi, lebih bertenaga atau lebih bagus gitu ya. Yang namanya kan sex appeal tuh bisa dari mana aja. Kalau fetisnya diturunin, pasti sex appealnya juga akan meningkat sebenarnya gitu. Ya, fetisnya tapi jadi masalahnya itu sebenarnya kalau fetis yang lain nggak masalah sih. Sebenarnya fetis tuh kelainan, fetis tuh kondisi yang ya imajinasi, sebenarnya kan imajinasi itu cuman ada di pikiran, di pandangan seseorang yang belum tentu bisa lu salurkan atau lu dapatkan gitu kan, yang diturutin gitu. Nah, mungkin kebetulan si ceweknya itu mau menuruti, atau pasangannya tuh mau menuruti. Kan cewek juga sebenarnya ada fetisnya juga gitu loh. Kayak misalkan ya, katakanlah suka cowok yang badan gede gitu, badan gede. Terus anjas. Yang brewokan, hitam. Brewokan, terus kepalanya botak. Wah, gua banget anjing.
Udah tinggal cari aja tuh cewek-cewek yang begitu. Makanya setiap orang itu pasti punya fetisnya masing-masing gitu loh. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan kalau dia memilih berkebaya misalkan. Dan mungkin itu kan apa ya, keinginan atau hasrat seks juga kan, yeah, yang memang dimiliki si prianya. Oke, okay. Nih pertanyaan gue, sorry gue potong Gi. Kalau misalkan nih fetisnya ini kagak diturutin sama pasangannya, misalkan nih lu punya pasangan nih, tapi kagak diturutin tuh sama pasangannya tuh. Nah pasti kan yang punya fetis kan merasa kayak anjir, itu gue gak turutin. Nah cara solusi untuk mengatasi itu tuh apa tuh? Ya kalau jajan. Enggak lah. Kalau itu kan apa jatuhnya? Pelarian. Oh bukan, berarti bukan solusi itu. Bukan solusi. Jadi solusinya gimana? Jangan loh, kita coret dulu loh. Itu bukan solusi. Tuh, denger ya. Denger tuh. Bukan solusi. Itu pelarian, itu pelampiasan. Enggak boleh tuh. Terus jadi sebenarnya fetis itu, ini kan fetis macam-macam ya. Selama masih bisa diturutin, dalam arti kita mungkin ya hal yang sepele kayak posisi, kostum, jadwal, atau ya jadwal kayak sehari sekali, sehari dua kali, kita nggak tahu tuh fetisnya orang. Kalau posisi ya berbagai macam posisi. Kalau kostum mungkin kita ambil contoh si kebaya ini. Itu tuh bisa sebenarnya solusi utamanya adalah komunikasi. Komunikasi yang baik dengan pasangan. Dalam arti kata tidak memaksakan, tidak juga mengekang, atau gue maunya harus gini nih. Kalau fetis gue tidak terturutin, gue ngambek atau gue marah tuh. Sampai terakhir ya pelarian itu, gue cariin yang mau pakai kebaya kan gitu. Iya, untungnya ada yang pakai kebaya. Coba nggak ada. Untungnya kebaya ya. Itu kan yang kebaya itu kan ternyata bukan pasangan kan? Nah itu makanya. Nah, itu beda lagi tuh masalahnya. Nah, berarti ceweknya kan menjual juga tuh. Nah, berarti solusinya kalau buat yang nonton nih ya. Berarti kalau misalkan pasangan Anda tidak menyukai fetis Anda, silakan ke pelarian. Eh jangan dong. Ya, solusi ya? Enggak dong, pelarian lagi dong. Makanya komunikasi lah, komunikasikanlah dengan pasanganmu. Benar. Benar dari dokter langsung. Kalau cuman ya, kalau cuma kostum, kalau cuman posisi. Nah, kostum, posisi. Kalau bedanya fetis sama BDSM itu apa? BDSM itu bagian dari fetis. Oh. BDSM itu jenis dari fetis. Oh gitu. BDSM itu apa? Ini ngomong bukan orang biasa ya, dokter nih ya. Dokter S2, dokter kecantikan, sultan, nah semua lo sebutin. Beban tar jadinya. Salah-salah gue. BDSM itu, gue gak tahu ya BD-nya itu apa. Yang gue pernah baca itu SM-nya yang gue tahu. Apa? SM, S-nya itu sadocis, M-nya itu masochis. Sadocis, masochis. Sadocis itu artinya mungkin sadisme, kalau okay, yang gue baca. Masochis itu ya yang menerima kesadisan itu. Makanya ada S dan M, jadi tidak bisa dipisahkan. Makanya itu dia, berarti kalau si katakanlah prianya yang sadocis, yang ceweknya masochis gitu. Jadi sepasang tuh kayak Mr. Grey. Oh nah, ya. Tuh. Jadi memang Mr. Grey, filmnya Mr. Grey. Bukan sih, gua enggak tahu judul filmnya apa. Fifty Shades of Grey. Nah, itu. Bukannya Johnny Sins, bukan. Eh jangan dong. Lain. Beda ya. Beda. Jadi ya itu makanya kenapa dia ada pasangannya ya, makanya si Mr. G mendapatkan pasangan yang mau menuruti fetisnya dia. BDSM itu makanya sebagian dari fetis. Sebagian dari iman. Oh bukan. Tau lo, tensesin lilin tiap hari. Anjir. Ceng baco. Kirain gua tadi sebagian dari belakangnya iman kan. Gak semua dong yang sebagian-sebagian itu artinya iman. Sebagian dari iman ya. Jadi menurut gua ya kalau kasus kebaya ini, kita kesampingkan dulu mereka tuh pasangan sebenarnya atau bukan ya. Kita bahas fetisnya. Kalau menurut gua ya sebenarnya memiliki fetis itu bukan salah ya. Tidak ada yang salah dengan fetis, tapi hanya keinginan aja gitu. Hanya mimpi, mungkin imajinasi ya. Ya sekarang udah dilakukan gitu, pakai kebaya,
terus mereka berhubungan, udah kan selesai gitu. Tidak ada hal yang khusus, tidak ada hal yang lebih gitu. Baru tinggal gimana disebarin apa enggak gitu. Ya itu, kalau yang kebayang merah ini kan salahnya karena disebarin ya gitu, karena kalau hanya untuk konsumsi pribadi menurut gue ya sepintas ya gue ngelihatnya sih nggak masalah, tapi kalau yang nggak tahu kan ini kan kita negara hukum ya, kalau misalkan memproduksi membuat juga ada hukumnya ya salah juga sebenarnya gitu. Makanya kalau misalkan ini saran-sarannya, kalau kalian punya hobi berbuat seperti itu dan mengiklankan atau menyebarkan, lebih baik kan pindah negara aja. Tapi bahasanya jangan mengiklankan ya, berarti iya, video-video kayak gitu akan diiklankan. Tapi bener kan, harusnya di pindah negara coy, jangan di Indonesia. Kayak contoh siapa tuh yang Konos Twin, tau gak lu? Gak tau gue. Wah, gue gak terlalu mengikuti. Itu dia lagi sponsorship kebun binatang sebenarnya. Kebun binatang, tapi make toy. Oh. Kalau kalian penasaran ya buka deh. Namanya Konos Twin. Nah itu nggak di Indo. Tapi sekarang aman-aman aja dia bolak-balik Indo, aman. Ya, makanya kan negara kita kan negara hukum. Makanya kalau sudah ada peraturan, sudah ada hukum yang berlaku. Apalagi memakai barang-barang yang terlarang. Iya, bukan terlarang. Maksudnya itu kayak kebaya. Atau misalkan lu pakai kode. Ini maksud lu yang memang ciri khas dari negara kita. Negara. Atau lu misalkan begituan, tapi lu pakai kostum burung Garuda. Nah kan gak lucu tuh. Iya maksudnya yang itu mencirikan negara kita. Iya tuh. Yang mencirikan kebudayaan kita. Sebenarnya harus lebih berhati-hati. Dan sebenarnya ya jangan divideoin lah, udah buat sendiri aja. Ngapain sih divideo-videoin? Kalau gitu. Kecuali lu pakai kostum Genshin Impact misalkan. Kostum-kostum anime, nah itu kan nggak masalah kan? Fetismu dari Taifat ternyata. Ya sih, ya nggak masalah sih. Kalau gamers kan juga pasti ada keinginan pasangannya itu memakai kostum yang seperti itu. Nggak salah juga. Gitu. Ya, tapi ada lagi loh, selain kebaya hijau ini muncul-muncul video-video kebaya-kebaya lain ya? Kebaya merah. Apa gue masukin videonya? Gimana? Masukin? Enggak ya, maka keben ya. Kebaya merah, kebaya hijau ya? Iya. Gue belum lihat tuh, tapi katanya banyak kebaya-kebaya yang lain. Ada cok, kebaya hijau ada. Iya. Kebaya hijau tuh ini, selebgram. Oh iya? Asli. Kalau kalian penasaran nih, kebaya hijau, kebaya hijau selebgram cok. Ini juga katanya akan merambah dan melebar ke banyak. Padahal ya, yang gue lihat ya, itu yang mesti yang kalau yang kebaya hijau tuh kayak dia bukan untuk konsumsi pribadi sih gue lihat, karena di videonya itu ada satu agent. Oh, berarti kayak production gitu, production di tempel itu sengaja dibuat berarti. Sengaja dibuat kayak buat iklan kayaknya atau buat konsumsi sih. Si agent itu sendiri kayaknya, atau misalkan untuk promosi dia ke media luar negeri promosi, atau kemana ya. Cuma masalahnya yang menyebarkan itu tuh, nah itu makanya balik lagi itu. Mungkin kasusnya akan kayak zaman dulu ya, artis-artis zaman dulu yang Sarah Azari gitu-gitu ya. Iya, yang ya itu udah lama banget lah, kayak terakhir kalau kalian nggak tahu Sarah Azari, tinggal search aja tuh Sarah Azari Popular Magazine. Nah, ya itu juga kan. Bukan Playboy ya? Nggak tahu ya, pokoknya kalau kayak Popular, kayak Playboy kan memang majalah sebenarnya. Yeah. Dan bukan untuk disebarluaskan dalam arti kata, apa, bugil ya. Ketelanjangan penuh gitu ya. Yeah. Karena kan mungkin nanti mereka juga, ya mungkin ada sensor-sensor sendiri atau apa, dan memang diperuntukkan untuk majalah gitu. Pasti ada izinnya, ada hukum yang... Nah makanya yang gue bilang tadi, kalau ngomongin media sosial, apalagi selebgram, itu pasti akan panjang tuh, lebar kemana-mana. Entah yang kayak tadi memang buat iklan, atau memang konsumsi pribadi, atau memang dia memproduksi yang memang untuk arahnya ke asusila, kan gak tahu juga. Gitu. Yang bahaya sih memang ketika agensinya atau... data-data pribadinya yang disebarkan sama orang lain. Sebenarnya
itu yang harus dicari tahu tuh, biar kan itu kan merugikan nama baiknya dia juga, merugikan mungkin nanti pihak kayak majalah kontennya, terus kayak pihak yang melakukan videografi dan segala macamnya, kasian lah intinya. Oke, sebagai penutup nih, ya sebagai penutup dari podcast nih, pertanyaan terakhir gua, fetish boleh apa enggak? Penutup pertanyaan yang malesin aja dong. Kalau apa tuh? Kalau ini pertanyaan gue serius, tuh fetish boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Kan tadi udah dibahas juga, maksudnya fetish tuh boleh selama bisa dinaungi apa dikomunikasikan. Fetish itu boleh selama bisa dikomunikasikan sama pasangannya. Jadi ketika pasangannya bersedia, pasangannya oke dan tidak mempermasalahkan, ya katakanlah yang simpel-simpel kayak tadi gitu. Dia oke deh, dia ya udah, nggak masalah. Tapi jangan direkam dan disebarkan, kan itu jadi masalah. Tuh denger ya, udah aman jadi ya, fetish tuh aman. Masalahnya disebarinnya tuh. Kita masuk pertanyaan yang sesuai dengan podcast kita. Kita bahas yang malu sih. Fetish om apa? Pakai baju Doraemon. Ini guys. Belum kerekam anjing. Gue tonjok lu. Coba cek. Gue tonjok. Coba. Gue belum kerekam lu. Gue tonjok. Ih, sumpah belum kerekam. Udah. Belum. Coba lihat deh. Asli sumpah. Ini lo rekam kan? Sumpah belum. Masih lo rekam. Tuh, rekam kan? Iya.